Seorang wanita memuat naik video dan mendakwa seorang anggota tentera yang ditugaskan untuk mengawal pintu pagar istana dikatakan sedang tertidur sambil berdiri. Tindakan si perakam seolah-olah mahu mengajak netizen untuk membuat kecaman ke atas pengawal bertugas. Pada awalnya, ramai yang mentertawakan dan mempersendakan pengawal bertugas, namun tidak lama kemudian, majoriti netizen mula mengambil tindakan bijak dengan mempertahankan anggota tentera tersebut. 兄弟，国家需要你，别睡了，这可是皇宫门口，这是皇宫门口哎，别睡了。